Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kopi 43. Bertemu lagi dengan Al Fakir ya. Al Fakir sekarang berada di Jalan Tanjung Sari nih. Jalan Tanjung Sari yang arah ke pasar Tanjung Sari ya. Jalannya yang suka macet nah ini nih. Nih, Al Fakir di bonceng ya sama Ki Goib ya. Nih, ini sebenarnya bukan ada kecelakaan atau apa ya, tapi ini di depan pasar Tanjung Sari itu suka ada orang yang nyebrang atau yang mau ini ya, jalan yang apa, mobil-mobil yang belok yang arah masuk perkampungan. Nah di sini kendalanya itu di situ ya sih, kita lihat nih ya, kalau nggak percaya ini macet apa ya. Nah ini kita sudah di pasar Tanjung Sari ya, kita ngambil jalur kanan nih. Nah di sini kita harus perlu hati-hati ya, kayak barusan nih banyak yang nyebrang, kita tahu nyiap ternyata ada yang nyebrang. Wah, makanya di sini harus ekstra hati-hati ya di pasar jalur pasar Tanjung Sari nih, apalagi kalau pagi ya. Siang jam segini juga udah kendaraan padat. Kalau pagi ya banyak ke pasar, jadi pada macet. Nah, alhamdulillah ya, di sini hari sekarang cuacanya cerah, secerah hatiku ala cie. Kita ini baru mau nyampe mana ini ya? Oh, Polsek Tanjung Sari kalau nggak salah ya. Polsek Tanjung Sari ini sebelah kiri. Di sini pas tikungan ya. Nah, ini Polsek Tanjung Sari. Parkir jalan-jalan nih sama Ki Goib ya. Nah di sini sekarang jalan lumayan kosong. Tadi kalau macet itu dari pasarnya doang. Ya. Cek Sunda nama seur numarentas tah eta. Nah, kalau di sini mah kita harus hati-hati nih, jangan ngebut kalau di sini nih. Ini Old Tanjung Sari ya, daerah Bandung ke Sumedang ya. Jangan ngebut, hati-hati nih. Nah di sini suka ada yang nyebrang, kan? Nah kalau kita ngebut ada yang nyebrang, wah bisa-bisa kecelakaan ya. Nah di sini dulu ada yang tabrakan juga ya, mobil pusok kalau nggak salah ini ya, korbannya juga berapa lumayan banyak. Sekarang sudah lewat alun-alun Tanjung Sari. Nah barusan di depan tuh ya, itu polsek. Nah, kalau nggak salah, yang di belakang tadi itu polsek. Kalau nggak salah di depan itu koramil. Iya koramil kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah berarti benar. Malum lah, lupa lagi apa akhirnya. Nah ini arah jalan Kampung Ciherang, wisata Kampung Ciherang ke sana ke dalam. Oh iya, benar. Koramil di pinggir SMP. Ini SMP Tanjung Sari. Wah benar, Koramil Tanjung Sari. Nah ini Koramil Tanjung Sari.
jalanan alhamdulillah ya lancar nih. Nah, kalau untuk konten-konten sahabat ngopi jaga ngopi 43 ya, untuk konten-konten mungkin beberapa hari ke depan ini mungkin kita kebanyakan ke kota ya, ke kota, tapi ntar insya Allah kita banyakin ke daerah perkampungannya juga, persawahan, perkebunan ya, biar lebih segar ya. Wah, menikmati perjalanannya ya, jadi kita tidak jenuh ya, supaya tahu oh ternyata kalau kita misalkan mau ke daerah anu, misalkan jalannya begini, itu video kita kalian bisa lihat ya, itu misalkan kalau mau tahu informasi perjalanan jalannya bagus atau enggak bisa dilihat ya di video tanggal sekian, berarti perkiraan jalan itu wah ternyata masih bagus. Misalkan 2 tahun yang belakang berarti itu udah lama ya, berarti perjalanan ada yang bisa jalannya asalnya bagus jadi jelek, ada yang jelek jadi bagus ya, karena dimakan oleh waktu ya. Nah, ini kita sekarang mau mana ini ya, kita ini mau ke, wow, hati-hati ini, lihat nih, ini mobil gede semua nih. Ada ambulan di depan jalan tol ya, jalan tol, jalan masuk atau keluar tol. Wah, mantap deh. Kalau di sini udah aman ya, nggak kayak di jalan, nggak kayak di jalan apa, nggak kayak di jalan, aduh apa, lupa lagi apa kira. Ya Allah, oh ya, jalan bebas depan Polda Jawa Barat. Nah, kalau di situ kita ngebut, wah udah kita kena ya tilang ya. Kalau di sini mah enggak, kita mau ngebut, ya janganlah ya, kita bisa celaka lah. Lebih baik kita santai tapi selamat ya. Jangan lupa dong ya, untuk sahabat ngopi 43 untuk like, subscribe and komennya ini di channel Jagat 43 ya. Cukup sekian dari Al-Fakir ya. Mohon maaf nih jika ada kata-kata yang tidak enak nih di hati kalian. Sekian dari Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, subscribe and comment.